Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi bola Kanada vs Haiti, dalam laga lanjutan CONCACAF Gold Cup, Grup B. Serta tidak lupa, kami berikan juga prediksi parlay malam ini Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021 di akhir video. Oke, kita langsung saja bahas prediksinya. Sebelum itu kita lihat dulu pasaran untuk laga ini, yaitu Kanada memberikan for 1/4 dan over under 2/3/4. Oke, lanjut kita lihat statistik kedua tim. Kita lihat daftar pemain kedua tim. Nah, ini dia daftar pemain Kanada. Terdapat beberapa pemain bagus yang bermain di klub-klub Eropa. Sementara itu Haiti pemainnya rata-rata bermain di liga domestik. Oke, lanjut kita lihat performa kedua tim. Di sini kita lihat Kanada dalam performa yang sangat menawan, di mana sukses menyapu bersih 5 laga terakhir dengan kemenangan. Sementara itu Haiti dalam performa yang sedikit menurun, di mana di laga terakhir menelan kekalahan. Melihat performa kedua tim, jelas kami sangat menjagokan Kanada yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Kanada for 1/4 dan over 2/3/4. Dan kami lebih sarankan sobat bermain Kanada for 1/4. Dengan prediksi skor 3-0. Selain dari prediksi bola Kanada vs Haiti, berikut kami berikan juga prediksi parlay malam ini, mari kita lihat. Oke, itulah sedikit ulasan prediksi bola malam ini antara Kanada vs Haiti, yang akan bertanding pagi nanti pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Serta prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk sobat pilih, mau bermain handicap atau bermain over-under. Dan jangan lupa tetap ikutin feeling kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan prediksi parlay bola dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam parlay mania, dan jangan lupa WD ya!